Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, you may again with me, I am Mr. Syahid. I'm teaching cross-culture understanding subject this semester, especially odd semester of 2020-2021 academic year. In my previous video, I received uh, 12 questions from my students. Ada 12 pertanyaan yang saya terima dari mahasiswa, berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu East and West Culture. Topik ini menarik untuk dijelaskan kepada mahasiswa karena berkaitan dengan pemahaman mereka bahwa budaya barat dan budaya timur pada dalam dalam beberapa aspek berbeda. Saya juga telah menjelaskan tentang e, budaya Amerika Serikat sebagai salah satu contoh negara yang Berlatar belakang budaya Barat, lalu kemudian saya juga pernah membahas tentang budaya Timur yang saya ambil. Contohnya adalah negara-negara yang terkategori ke dalam negara Arab. Kenapa negara Amerika Serikat saya ambil? Karena ciri-ciri atau faktor serta indikator penentu dari negara berbudaya Barat lengkap dimiliki oleh Amerika Serikat. Nah, sekarang baik. Um, saya akan men-share pertanyaan dari mahasiswa, lalu akan saya coba jawab langsung. And thank you again for Zoom. Uh, this application is really helpful and useful for me to answer my students' question. I'd like to do it this way because it's uh, affordable, doesn't take a lot of cost uh, during this pandemic, COVID-19 season. Um, i tried my best to give the best what i can share uh, for my students and also to, for my friends everywhere they live in indonesia now let me share uh, the question Okay. now we have uh, the first one is question from uh, zilfianita she asked me uh, two days ago on youtube um, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sir, I want to ask: What is the background for queuing culture and time discipline in Western culture and Eastern culture? It is known that Western people are more punctual and like to queue, while Eastern people tend to be less disciplined about their time. For example, in Indonesia, there is the term Indonesian clock for people who arrive late. Okay. Um, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itam. You raise an interesting question. Ada tiga aspek yang saya lihat di sini yang Zilvia tanya. Pertama adalah tentang budaya antri, yaitu queuing culture between Eastern and Western. Yang kedua, um, tentang kaitan queuing culture dengan disiplin. Yang kedua berkaitan dengan orang Barat itu lebih Tepat waktu dibandingkan orang Timur yang cenderung kurang disiplin dalam hal waktu. Zulfianita ambil contoh: di Indonesia ada istilah Indonesian clock. Hmm, untuk orang yang selalu datang terlambat, pertanyaan ini kita kembali ke dasar tentang budaya Barat, budaya Timur. Yang harus kita pahami adalah siapa yang menciptakan zona waktu pertama kali pada waktu ilmu geografi, ilmu astrologi, ilmu astronomi, ilmu fisika dikembangkan sebelumnya ada pakar dari umat muslim Ibnu Sina ya macam-macam dan di Eropa juga sedang berkembang ada pengaruh dari uh, agama, apa scientists dan semua pakar-pakar di bidang fisika, kimia, biologi. Nah, di saat itu justru kita Indonesia sedang dijajah kita baru tahun 1945 merdeka. Nah, jadi kalau dalam pemahaman saya 75 tahun kalau Zulfianita memandang dari negara kita, budaya antri itu sebenarnya budaya yang diterapkan sejak zaman kita merdeka yaitu budaya baris berbaris kemudian dari tradisi bahwa mendahulukan orang yang di depan kemudian eh, mengatur langkah kaki eh, kita sesuai dengan antrian. Nah, kemudian kalau budaya antri ini kita lihat kenapa di barat lebih banyak budaya antri ketimbang budaya timur mungkin eh, karena eh, image dari yang kita lihat baru eh, yang bagus tentang budaya barat. Di negara di sana memang ada disiplin mereka juga mengajarkan anak-anak mereka tentang uh, antri disiplin tidak semua orang yang akan melakukan yang namanya uh, crossing the path uh, in the queuing jadi semuanya harus berproses kemudian kalau Indonesia ada istilah Indonesian clock ada jamnya Indonesia nah ini istilah pertama kali yang yang saya perhatikan bahwa ternyata Indonesian clock ini sering terjadi atau ada pada masyarakat-masyarakat yang um, dalam pandangan saya di daerah di daerah dalam artian um, mungkin masih rural areas area-area yang terisolasi jadi di, di Indonesia sendiri dari sejak tahun 1945, kita bisa katakan bahwa perkembangan dan pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan sosial di masyarakat Indonesia belum merata provinsi Sumatera Barat saja, misalnya di kota Padang dengan di kota Sawalunto, kota Solo, kota Sejunjung, ada beberapa tempat yang masih belum membudayakan budaya antri. Jadi, eh, karena kita ini bangsa dulunya 350 tahun terjajah, muncul mental-mental pejuang, mental-mental eh, yang ingin eh, mengalahkan penguasa. Namun, hal tersebut tidak diiringi dengan kualitas mental bekerja sama dan hal ini tidak saya tidak bicarakan secara umum akan tetapi budaya antri memang itu berasal terlebih dahulu dari barat yang saya lihat ya karena mereka sudah menerapkan terlebih dahulu the principle of queuing so the word queuing exists in English so Antri itu mereka sudah ada sebelumnya. Nah sementara kata antri itu berasal dari bahasa Inggris juga yaitu entry, entry masuk. Jadi logika saya berpikir adalah udah antri itu bermula kalau di Indonesia karena kita waktu itu sedang dijajah, jadi kita harus antri satu-satu ambil makanan. So. Um, arrive late, uh, keterlambatan karena jam sendiri. Jam ini ditemukan oleh si bangsa mana, orang mana, ras apa? Nah itu yang harus kita perhatikan. Nah sekarang kita masuk. Okay, thank you. I hope that I answer your question, Zulfianita. The next question is from Yeni Sisrianti. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Four determinants of culture in Arabia. The first Arab culture is more concerned with family, or if you care with an effort, the Arab people are more than happy to work together for success. But on the second point, Arabs who have copyright are people who rule by existing regulations in society. So, what I ask is whether the state or the rulers in this country do not care about the voice of the people or the culture that develops in society. Mm, this is interesting Arabia. what i understand from the book of the, uh, the understanding the arab world is, is that this is about the social hierarchy because um, i take for example in saudi arabia it's a kingdom kingdom of saudi arabia so there's two distinction between the government and the kingdom it's not republic either. If you compare Indonesia and Saudi Arabia, they have different ways of uh, managing and controlling people. In Indonesia, we apply the system of democracy and uh, social justice, in which civilians obey the rules that are uh, governed by the governors and the government, which in turn should support the lives of the people. Meanwhile, in Saudi Arabia, Uh, the form of the uh, government is is at the top. It means that the king or the sultan rules the people and then it follow what the, the orders of them. Uh, but if you say uh, jika misal jika ia ini mengatakan bahwa apakah uh, state pemerintah atau rulers penguasa di negara-negara Arab tersebut tidak peduli tentang masyarakatnya, it's actually that's completely wrong. Tidak tidak salah juga pernah saya menonton di menyaksikan di salah satu video YouTube bahwa di Arab Saudi itu bahkan uh, the King of Saudi Arabia help and support the citizen and civilians ada misalnya perempuan-perempuan yang uh, suaminya meninggal kemudian jadi janda dalam beberapa uh, bulan beberapa tahun diberikan santunan oleh kerajaan Saudi Arabia seperti itu contohnya um, atau anak-anak yang terlantar biasanya dibantu dan dirangkul oleh Saudi Arabia nah, itu yang uh, yang ada di dalam Saudi Arabia. But if you talk about many countries in the Arab world, setiap negara tersebut memiliki uh, situasi sosial yang berbeda-beda. So, um, but for this one, apakah the rulers in this country do not care about the voice of the people? They, they do care. I believe that they do care. Tapi tentu penyelesaiannya adalah secara bertahap, one by one. Thank you, Yeni. I hope that you could get my explanation. Now we come to Hamisatul Husna. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam. I know you have ever been studied in America. So do you know how they think about Indonesian cultures? And have you promoted our culture to them, sir? Okay, for your first question, untuk pertanyaan pertama, um, do you know how they think? First, from what I noticed uh, from the American people that I've met, well, when I went to St. Louis, Chicago, and then I went to Atlanta, Georgia, um, they have two, two, two kinds of feedback. The first one, when I say I'm from Indonesia, and I say, oh, that's, that's a nice country and they really appreciate the name of our country and the second one a few not not so many but from what i have met um, they state that indonesia where is that so it's a very surprising right but when i answer their question by saying do you know bali do you know west sumatra Do you know um, uh, food like rendang? They know Bali, but they don't know rendang, or even Sumatra, or even Minangkabau. I do not blame them. Saya tidak menyalahkan mereka karena memang sejauh ini saya perhatikan uh, promosi wisata untuk daerah Bali sudah sangat luar biasa ke native speakers of English, kan memang Bali uh, tempat yang memang. Uh, eksotis menurut mereka dan bisa melakukan apa saja di Bali. Nah, that's the big loss dan itulah kehilangan bagi Indonesia karena se sebenarnya menurut saya seharusnya adalah turis-turis dari luar negeri juga harus paham dengan budaya Bali. I remember uh, when I read news uh, berita dari salah satu koran ada bule atau turis dari uh, if I'm not mistaken it was from South. Cyprus, um, they they did kissing, public kissing in the temple. Ada yang melakukan adegan ciuman di salah satu candi yang ada di Bali. Hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan orang-orang Bali. Meskipun orang-orang Bali uh, secara angka adalah beragama Hindu, tapi bukan berarti mereka tidak punya tatanan hidup bermasyarakat. So, Now, uh, tourists who would like to visit Indonesia should really understand that kind of situation. Um, so, go back to America. Uh, they think about Indonesian cultures. Um, they just they they don't know much about Indonesian cultures, but they they appreciate our culture. Have you promoted our culture to them, sir? As I did, saya sudah pernah mempromosikan budaya Indonesia di Amerika Serikat. Yang saya promosikan adalah pakaian tradisional khusus daerah Sumatera Barat yaitu budaya Minangkabau. Kemudian saya mempromosikan tari tradisional Sumatera Barat berupa tari rantak. Dan juga pernah saya memainkan video tari pasamban. Tari pasamban. Yang uh, bungol limojurai jurai, I guess, uh, sans, uh, apa? Uh, sanggar tarinya putih limojurai. jurai. Um, but then it was performed mostly by females. Jadi saya telah mempromosikan budaya Minangkabau pada waktu saya di Amerika Serikat yang sehingga saya mendapatkan penghargaan dari Amin dan dari uh, Fulbright scholarship in Indonesia atas kontribusi yang saya berikan selama saya studi di Amerika Serikat tidak hanya belajar tapi juga mempromosikan budaya Minangkabau yang ada di Indonesia ke pelajar-pelajar di minimal di kampus saya pada waktu acara international night which is good uh, next bunga Okta Sari putri I want to ask you, sir, what is the difference between tradition and customs and culture? Tradition and customs. If you talk about traditions and customs, now I'd like to uh, open the dictionary. We need to look at the meaning of the word. Now I have to stop share at this point first. Um, and then I will uh, show this dictionary. Okay, uh, here. Mm, tradition. What is tradition? Okay, tradition is, uh, according to Cambridge Advanced Learners, a belief, principle, or way of acting that people in a particular society or group have continued to follow for a long time. All, all of these beliefs, etc. in a particular society group. Now that is, that's tradition. Tradition is the key from one generation to custom, what is custom? A way of behaving or a belief that has been established for a long time. Now, um, a way of belief. So, I go back to our, our point. Uh, this one. So, if you ask me the difference between tradition and customs, tradition is is uh is acknowledged and learned from one way from one generation to the next generation. Lalu diajarkan dari satu generasi ke generasi. Contoh misalnya hmm, kegiatan kalau di daerah Pariaman seperti turun mandi kemudian kalau di daerah uh, Sumatera Barat ya di Minakabo, kita lihat ada pan, apa tradisi uh, pandai sike misalnya buat songket kemudian tradisi malamang makanan lamang sementara kalau custom itu sudah sudah lama sekali uh, seperti misalnya rumah gadang Custom jadi Minangkabau, uh, cultural uh, custom tapi dalam bentuk arsitektur. Misalnya, itu adalah rumah gadang. Kemudian, kita juga bisa melihat adanya rangkiang kalau uh, bunga, okta, jalan-jalan ke Bukit Tinggi, atau ke daerah uh, Pariaman, atau ke da di Padang. Misalnya, di Museum Aditya Warman, karena akan ada ornamen-ornamen ornamen atau seni ukir, seni pahat dari orang-orang Minangkabau yang dahulunya memiliki banyak makna dan arti dan sampai sekarang dihargai oleh orang banyak. Jadi, that's the difference between tradition and custom. So I I suggest you to visit Museum Adityawarman to see uh, what do I mean by tradition. Nah, kalau tradisinya adalah Sebelum kita masuk ke rumah gadang, biasanya kita cuci kaki terlebih dahulu cuci tangan. Sudah diajarkan. Ternyata sejak nenek moyangnya orang Minangkabau, uh, baru sekarang karena pandemi COVID-19 diajarkan cuci tangan (washing your hand. But our our um, not ancestors, our uh, the people of old times in our society have already taught us how to do that first. Okay, Bunga, I hope that I answer your question. The next one is a question from, now let's see, from Sonia Nabila. Okay. Sir, I have a question. Now, is tipika tipikis basically our culture? Because it's normal nowadays, so people think that that's our behavior. Oke, okay, Sonia Nabila. Cipika-cipiki is not our culture. Dari namanya saja, cipika-cipiki ini terkesan informal. Jadi tidak mungkin ini budaya kita. Ya. Jadi um, budaya kita itu sebenarnya adalah budaya uh, sun pipi. <laughs> sun pipi ini uh, pipinya ditempelkan dan itu cuma dikerjakan oleh kaum ibu-ibu kalau anak gadis sama perempuan gadis boleh diadu pipinya. Kalau tiba di bapak-bapak, nggak -bapak, ada yang lakukan itu. Except if you go to Saudi Arabia, you will see and meet a man doing cipika cipiki, tempel pipi, tempel kis seperti itu. Yeah, so it's it's their culture. It's fine. Kalau perempuan justru di Saudi Arabia nggak ada. So we really need to appreciate that kind of cultural differences. All right, Sonia Nabila, I hope I answer your question. Uh, so, Cipika-Cipiki is not our culture. Our means Indonesian culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, this is interesting question from uh, Melissa Fitri. Um, after watching your video, questions like this arise. We know that before going abroad, as in this topic, namely America and Arabia, we must first know about the country. But I see it like foreigners who come to Indonesia through content. They are famous, so they settle down and even get a suitable job, even though previously they were foreign to Indonesian names. And Indonesians are required to learn about the country they're going to visit. And unfortunately, they get jobs only as they go away. And even then, often there is a misunderstanding of Indonesian in beating, being persecuted, and other things. How, why could such thing happen? Thank you, Mr. Said. Wow, Melissa Fitri. This is an important question, <laughs> important and a very serious question. Ini sebenarnya gaweannya apa bukan gawean sih? topik yang sangat menarik untuk dijawab oleh Menteri Tenaga Kerja dan juga Menteri Pariwisata serta Menteri Luar Negeri. Tapi karena konteks saya di sini adalah sebagai dosen, jadi saya coba menjawab dalam kapasitas keilmuan yang saya miliki ya. Nah sekarang saya bahasa Indonesia kan kalimat ini meskipun kalimatnya pernya panjang, uh, ya ada uh, ada grammatical ini juga, tapi saya coba bahasakannya. Setelah menonton videonya seperti seperti muncul katanya orang Amerika dan orang Arab kita harus tahu dulu budaya negara mereka tapi kemudian Melissa lihat ada orang asing yang datang ke Indonesia tru content mungkin mungkin tru content itu berarti Melissa nonton YouTube video ya orang-orang tersebut terkenal lalu mereka dapat pekerjaan yang bagus di Indonesia mungkin seperti piana yang orang Korea itu ya nah, jadi jadi mereka mendapatkan uh, pekerjaan yang suitable job meskipun sebelumnya mereka uh, asing foreign to Indonesian names enggak tahu tahu banget tahu tentang Indonesia atau orang Indonesia juga tidak tahu siapa mereka. Nah, sementara menurut Melissa, orang Indonesia wajib untuk belajar tentang negara mereka yang akan mereka kunjungi. The country they are going to visit dan unfortunately, they get jobs only as TKW. Oh, ternyata bahkan orang Indonesia hanya berakhir menjadi TKW <laughs> dan bahkan ada kesalahpahaman uh, tentang orang Indonesia dipukul, kemudian dipersekusi, dan macam-macamnya. If I'm talking about this, firstly, we need to see this in context of uh, um, job marketing. If, if uh, now let's see. We, we go back and forth. I'd like to use this. I'm eating uh, chocolate. Mm. This is delicious. Okay. Mm. Hold on. <laughs> no, I'm eating chocolate, but I'm going to use this. You know this one? Yeah, this is a place of chocolate. This is the similar place, tempat yang sama, um, for um, people to put their stuff, ya, meletakkan benda-bendanya. Nah, bayangkan, saya punya beberapa benda that I'd like to show you. This one, this one, and I have um, this one. put this here first i have uh, hold on this is very exciting question from you is this kangaroo he kangaroo yeah i put here okay like this one and then i have fresh care i put here okay and then I have this balsam Balpiring. <laughs> I put here. Oke, okay. nah sekarang kita lihat. From these three things, yeah, what we have here uh, mana Indonesia kira-kira? Nih merah putih, ya. Yeah. Nah kalau ini orang Barat, kalau ini orang negara-negara Asia. Nah, atau bisa termasuk juga negara Arab. Nah, kalau orang TKW, jadi dari sini pergi ke sini. Nah, sekarang isi dari balpirik ini cocok nggak ke sini? Cocok nggak? Nggak cocok. Tapi bagaimana mensiasatinya? Nah, sekarang kita taruh ini. Nah, itu analoginya ya. Berarti kalau orang Indonesia yang ingin Bekerja di luar negeri, pertama harus mengenali yang namanya negara-negara orang itu, tentu punya budaya atau cara berbicara yang beda pula dengan budaya kita. Yang saya pahami tentang TKW, kebanyakan kalau yang dari Sumatera Barat itu jarang jadi TKW. Uh, kalaupun ada beritanya nggak terlalu tendensius, dominan, lebih banyak itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah Pulau Jawa, karena padat penduduk, sehingga ekonomi sangat menekan pressure di sana. Bahkan ada kasus seorang ibu yang anaknya masih kecil, usia 10 tahun, harus pergi ke luar negeri untuk bekerja menjadi TKW. Meninggalkan suami dan anak-anaknya di Indonesia. Tapi ber tapi sayangnya setelah pergi ke negara-negara Arab misalnya atau ke negara uh, apa Malaysia kemudian Singapura pokoknya negara asing ber tahun-tahun nggak -tahun bisa pulang dapatkan kasus kenapa Why? How could that happen? Terus kalau kita pecah informasinya ini pertama negara tujuan orang yang akan berangkat yang orang berangkat ada dua pergi karena keterangan dari Indonesia resmi berangkat memang diwadahi oleh dan diketahui oleh Menteri Tenaga Kerja dan Dinas Transmigrasi Umum. Kemudian juga melap tiba di negeri orang ini dia bekerja, dia juga melapor ke Kementerian Luar Negeri. Jadi mendapatkan proteksi serta majikan yang mempekerjakan orang Indonesia ini juga harus melaporkan identitas uh, TKW-nya ke negaranya ke ambassador. Jadi tidak tidak boleh ada main kucing-kucingan. Nah, selama ini yang terjadi adalah adanya orang Indonesia yang menjadi TKW di negeri orang bekerja secara kucing-kucingan, yaitu secara ilegal alias tidak resmi. Akhirnya ada yang tidak mendapatkan bantuan. Adapun yang resmi pergi ada pula kasusnya di acara Kick Andy pernah saya saksikan tonton. Uh, pergi dia ke sana lalu dokumennya ditahan oleh majikan. Nah, jadi daripada kita memfokus, um, memfokuskan dominan kerja di luar negeri, coba kita kerja dulu di dalam negeri, sekalipun jumlah uangnya nggak banyak. Itu lebih baik kita hidup um, kalau dalam bahasa orang Minang istilahnya bertunselah, lebih aman seperti itu ketimbang kita bekerja ke negeri orang, tapi untuk tujuan yang nggak jelas. Lain hal kalau kita studi atau belajar. Kalau studi atau belajar, kita diproteksi oleh universitas atau tempat kita belajar dan mendapatkan visa pelajar. Kalau di negara-negara berbahasa Inggris. Nah, kalau dari negara Amerika sendiri, saya jarang dengar ada kasus pelecehan terhadap orang Indonesia. Jarang, jarang saya dengar. Nah, sementara kalau uh, if you say uh, orang Indonesia yang pergi ke luar negeri jadi TKW terus di, dicambuk, nah itu karena berbeda budaya dan juga cenderung karena ini bekerja sebagai pembantu, pembantunya juga harus cerdas di dalam menggunakan alat-alat teknologi, kemudian dalam berpenampilan, dalam berkomunikasi dengan majikan kalau dia bekerja sebagai pembantu. Jadi kita di negeri orang, kita harus memahami pula. Nah, Ada kasus orang Indonesia menjadi TKW, dia bekerja sebagai pembantu lalu majikannya ini suka menggreping-grepe, maksudnya majikan yang perempuan pergi keluar bekerja lalu yang majikan laki-laki di rumah majikan yang laki-laki ini ternyata suka menggoda pembantunya. Nah, karena pembantunya orang Indonesia nggak bisa berbahasa negara setempat atau misalnya Nah, dan itu pun di di pressure. Jadi sebaiknya kalau saran saya sih, kenapa itu bisa terjadi? Karena kurangnya dan lemahnya proteksi terhadap orang Indonesia yang ada di luar negeri khusus untuk hal pekerjaan. Dan itu harus ada informasi dua belah pihak. Informasi tentang perusahaan atau tempat kerja orang Indonesia yang akan bekerja di sana dan yang kedua adalah informasi tentang um, MOU atau stand Mem memorandum of understanding antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara bersangkutan Dalam memaknai hubungan kerja seperti ini, okay. dan, dan satu lagi kenapa itu bisa terjadi karena kurangnya literasi. If an Indonesian is working in Saudi Arabia, then the Indonesian should understand the Arabic culture. The same thing with the Arabic people, they should also understand that the Indonesian servant does not comprehend all aspect of Arabic culture. Because uh, Indonesian is not Arabic, and the same thing when an Indonesian works in uh, countries like Malaysia, or Philippines, or um, oh, yeah. in many other countries, they have their own ways of understanding the local cultures. They need to really respect um, the cultures in that country. Oh, yeah. Jadi ada budaya yang harus dipahami yaitu dengan pergi ke sana tapi ada juga budaya yang harus kita kenali sebelum berangkat ke sana. So, I hope I could answer your question Melissa Fitri. Jadi literasi kuncinya di sini. The the cultural literacy dari orang yang akan berangkat ke luar negeri menjadi TKW atau TKI, kemudian literasi dari pihak-pihak yang akan menerima orang Indonesia memahami bahwa orang ini orang Indonesia berasal dari budaya yang berbeda dari mereka. Okay, Melissa. Now I move on to Marisa Ramadiya. I want to ask, as Han Chao Lu said in this book, to have a good understanding of Asian countries or the international world in general, we must have a good sense of cultural understanding, which includes thought, religion, ethnics, literature, art, gender, courtship, marriage, social customs, etc. So my question is, how do we understand and have a good sense of the above matters? While in cultural differences, it is explained that Western people are more closed, one of which is Americans who have the principle of self freedom. They highly respect privacy. And in the East, as has been explained, one of them is the Arabs. They share two things. Some can be known, some are not. Then, what is the approach we can take, sir, if you really want to know everything about the culture more deeply? Well what is the concept of understanding cultural differences itself sir thank you thank you marissa you have two question pertanyaan pertama yaitu ini apa pendekatan yang bisa kita ambil jika kita ingin uh, tahu budaya mereka more deeply okay first if you want to know the culture deeply you have to do interaction personal interaction and if you have one friend Let's say I have an American friend. Uh, he he is a very nice man. Uh, he always helps me in many kinds of ways, and uh, he is open-minded. So from there, I can learn the way culture shaped him into what he is now. Jadi kita bisa memahami budaya yang membentuk teman kita itu seperti sekarang ini. More deeply, but remember. We cannot take one person as a representative of a country. <laughs> kita nggak bisa mengambil satu orang untuk mewakili negara satu negara. It's, it's, negara it's so huge. Um, tapi kita bisa banyak membaca. After you do interaction, you can read a lot about the literature in dealing with the country, cultures of the country. Yang ketiga adalah uh, kita sering diskusi dengan. Orang-orang yang berasal dari negara tersebut dan empat kritis di dalam mendengar berita. Jadi tidak semua berita yang disampaikan itu terjadi di seluruh pelosok negara tersebut. Ada beberapa hal. Mas, do you remember when we heard uh, there is the burning of Quran? Uh, that's only one tiny spot in the US, for example. Not so many places do that. I still Uh, see and observe that there's many Americans who respect Islam, and there's still many Americans who understand the meaning of Islam by looking at the Muslims people. Unfortunately, uh, the news that come to them came from uh, conflict areas like Middle Eastern, they had war, all those kinds of things, and and suddenly they insert the word muslim or islam in that word so the American thinks that what happened to this world is dealing with islam as well. So it's we need to separate that. It. Nah, itu yang terjadi dengan uh, orang-orang Amerika terhadap islam dan muslim misalnya. Jadi untuk memahaminya, you can do those five things that I have mentioned just now. Kemudian uh, What is the concept of understanding cultural differences? Konsepnya adalah kita memahami perbedaan budaya dari segi uh, secara intelektual, kemudian secara personal, dan secara intuitif, tapi berdasarkan fakta, kita, kita tidak bisa mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang salah. Kalaupun itu hoax, kita jangan langsung menamai itu hoax. Kenapa? Karena bisa jadi uh, statement yang ter, terkesan pertama kali adalah hoax, tapi ketika kita balikkan, uh, switch off cara kita melihatnya, boleh jadi ada sesuatu yang dalam yang benar ini hmm, yang hoax tapi terkesan benar. Ini hoax tapi ternyata benar. Jadi we need to be really be really critical at that point. Apalagi kalau kita mendengar negara lain, kita harus tahu dulu penangkah, penangkah kita tinggal di sana. That's that's a one thing. The same thing when um, people talk about Islam or they talk about Muslim. My question is, if they don't believe in Islam, they're not Muslim. How could they talk about Islam Muslim? That's my opinion. Unless they they study and they learn it just for that. Okay, thank you, Marisa Rahmaliyah. I hope I answer your question. The next one, I want to ask you, sir, cultural differences usually cause a lot of trouble for a particular person. Really? It is better for people to live in their own country than to migrate to another country. Do you agree with that, sir? Hmm. It's so uh, diverse in the sense that we, we can take, for example, Iranian. Some Iranian people want to live in the United States because they think that the cultural things happen in Iran influence them. And um, we can take another example as the is the riot or the problem happening to um, Rohingya people or uh, the Muslim people in Myanmar. They were persecuted until they. Left Myanmar, and they tried to go to Pakistan or India, or even coming to Indonesia. So, the statement of it is better for people to live in the country. Of course, yes. Pasti terbaik orang-orang untuk tinggal di negara mereka sendiri, di mana mereka tinggal daripada mereka pindah ke negara lain. Nah, namun ketika masalah politik terjadi, kemudian adanya uh, konflik secara horizontal. Itu sebabnya di Indonesia kita harus meminimalisir membicarakan perbedaan-perbedaan, terutama berkaitan dengan sara, suku, agama, ras, aliran. Kita harus menghargai satu sama lain. Dan kembali ke prinsip yang ada di Pancasila. Ketuanan Yang Maha Esa mengatakan bahwa setiap orang Indonesia pasti beragama, dan ketika mereka berpikir dan berbicara, pasti mengkaitkan dengan ajaran agama Tuhan mereka. Kalau misalnya seseorang itu beragama Nasrani, berarti dia pasti akan merefer ke Injil yang dia percayai sebagai orang Nasrani. Kalau dia seorang Muslim, pasti dia akan berpikir dan berkata, serta berargumen, merujuk kepada Al-Quran sebagai orang Islam. Demikian halnya dengan orang Indonesia yang percaya kepada Hindu, Buddha, mereka menggunakan Tripitaka atau uh, kitab suci uh, Buddha, Weda. Nah, jadi uh, it depends on the situation. Ya, jadi uh, di Indonesia ya kalau saya pilih ya lebih bagus tinggal di Indonesia karena banyak orang luar negeri ingin tinggal di Indonesia. Tapi kalau misalnya konflik sudah terjadi secara horizontal dan melibatkan banyak orang-orang yang bermasalah di Indonesia sendiri seperti misalnya kasus East Timor ada orang-orang East Timor yang justru ingin uh, masuk ke Indonesia karena tidak semua orang East Timor Timor yang mau lepas dari Indonesia tapi karena pada waktu itu ada konflik politik dan horizontal yang menyebabkan uh, terpisah dari Indonesia pada waktu itu uh, ya yeah, it's, itu very contextual Cultural differences menyebabkan a lot of trouble. Nah, apalagi apalagi kita berfokus kepada istilah mayoritas-minoritas. Itu hanya istilah matematika di dalam membatasi ruang gerak setiap manusia. Kalau orang Nasrani misalnya atau orang Hindu Buddha mengatakan diri mereka minoritas di Indonesia, kalau minoritas berarti otomatis eh, kebebasan hidup mereka menjadi terbatas. Jadi tidak boleh kita gunakan istilah minoritas. Uh, sama orang Hindu Buddha agama berhak juga untuk hidup di Indonesia tanpa saling uh, gontok gontokan sesama penganut agama hati-hati karena uh, biasanya yang menjadi masalah adalah yang menghembuskan api-api kebencian terhadap sesama umat beragama ya yeah? oke okay. um, I hope I answer your question Monika Khalifah, assalamualaikum Mister Waalaikumsalam My name is Monica Khalifa. I want to ask my question is, can Indonesia cooperate with European countries with different cultures? And how do you adapt to these differences? Of course. Of course, we can cooperate. Monica, you can check the website of Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Monica can check the Dengan negara mana saja yang telah bekerjasama dengan Indonesia. Jadi nggak semua hal dikeluarkan di koran, tidak semua hal dikeluarkan di televisi atau di berita. Banyak hal yang telah dikerjakan oleh Indonesia bekerjasama dengan negara-negara Eropa, termasuk salah satunya adalah dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, dan juga dalam hal uh, student exchange dengan negara Eropa. Banyak teman saya sekarang ini, tahun 2020, sedang belajar di Inggris. Uh, teman saya juga baru studi tamat di Jerman. Ada yang belajar di Prancis Dan juga ada yang belajar di Kazakhstan. Di beberapa negara Eropa. Why not? Kalau masalah perbedaan budaya, hmm, ini hanya cenderung uh, kepada sikap yang akan kita bawa. Apakah kita terlalu menuki ke budaya orang? Atau memaksa orang lain seperti kita, atau kita cenderung fleksibel tanpa kita harus melepaskan budaya dasar yang kita miliki. Contoh, saya orang Minangkabau, tapi saya terlahir di Bandung. Apakah kehilangan budaya Minang ketika saya pergi ke Amerika Serikat? Tidak, tapi selama di Amerika Serikat, kita menghargai orang-orang eh, yang ada di sekitar kita dan kita harus memahami apa aturan yang berlaku di sana. Jangan buat aturan sendiri pula. Jadi apa yang berlaku di sana peraturannya kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang berlatar belakang agama yang berbeda, bahkan ada yang tidak beragama yaitu ateis. Kemudian ada dari negara-negara yang mungkin kita tidak pernah dengar, tapi ternyata ada di sana. Kemudian kita akan bertemu dengan pola makan yang berbeda, kemudian cara berkomunikasi yang cukup berbeda dan berpenampilan berbeda. Kalau sini penampilan pakai jilbab seperti itu di, di Amerika perempuan pakai misalnya tidak semua yang seperti itu rata-rata buka rambutnya kelihatan. Nah kita kita menghargai itu adalah perbedaan individu. Remember ada istilah kolektivisme dengan individualism. Nah, kita harus bisa fleksibel di pertengahan itu tanpa kita harus meninggalkan dan eksistensi dasar kita. Terima kasih, Monika. Nah, sekarang kita masuk ke Rahmatul Idola. From your experience setelah lama di negeri, how do you differentiate and determine whether someone is from Asia or Europe, and how to adjust to both? And which do you think is more fun to interact between the two groups? Which one is friendlier and easier going? <laughs> Oke, okay. this is an interesting question. Uh, it's very personal, sangat personal jawabannya. Pertanyaan tiga, how do you differentiate? Bagaimana cara membedakan uh, dari Asia? Pertama dari penampilan. Uh, orang Asia cenderung bersama seperti kita. Uh, you Kinal know, rambutnya hitam, kemudian warna kulitnya agak gelap kemudian kalau India ada spesifik India mirip Arab kemudian mirip juga orang beberapa orang Aceh kalau kita mirip Mongoloid masih ingat pelajaran di minggu di video-video pertama tentang ethnic groups penyebaran ethnic groups nah itu caranya membedakan berdasarkan penampilan atau ras kemudian bagaimana adjust both ya kita harus komunikasi kuncinya adalah menggunakan bahasa Inggris dan sering-sering uh, kita suka mendengar. Kita tanya, kalau daripada kita sok tahu, kita tanya, what do you mean? Can you explain to me a little bit more? Oh, do you mean that it is this one or that one? Seperti itu. Jadi kita bisa tanya. ya uh, Bisa jadi yang kita anggap uh, ini A, tapi ternyata ini yang maksud B. And which do you think? Mana yang lebih menyenangkan untuk interaksi? Orang Asia atau Eropa, hmm, kalau paling gampang interaksi orang Asia, karena saya berasal dari orang Asia, <laughs> paling gampang karena or ketemu orang Taiwan, ketemu orang Cina, ketemu orang dari India, kemudian dari Filipina, Filipin, ada yang dari Singapura, ketemu saya di kampus waktu itu, kemudian saya juga ketemu dari uh, Malaysia, tapi Malaysia nggak terlalu banyak waktu itu. Hmm, ada satu orang tapi saya nggak ketemu. Uh, dan kalau Eropa berbedanya adalah mungkin dari cara makan dan komunikasi umumnya seperti itu ya. Dan mereka cukup jaga jarak satu satu satu, satu dua tangan seperti ini ya. Tapi kalau sudah terlalu dekat itu namanya sudah intimacy. Uh, mana yang paling menyenangkan kalau saya si fun sejauh ini ya sesama orang Asia uh, karena kita punya um, apa hampir homogen uh, kultur yang homogen kecuali orang Asia yang sudah tereduksi dengan budaya Eropa budaya Barat kemudian mana yang paling friendly, easygoing uh, definisi dari friendlier itu berbeda-beda uh, orang Amerika juga cukup friendly orang Australia juga tapi sejauh ini karena perbedaan penampilan warna rambut kemudian beda Uh, appearances um, pada awalnya mungkin agak sedikit ada sedikit uh, jaga jarak tapi lama-lama Allah bisa. Jadi kalau benar-benar ditanya apakah friendly is your going, ya dari dari budaya yang sama yaitu orang Asia. Nah, makanya kita perlu belajar uh, namanya cross culture understanding. European students need to learn cross culture understanding to understand Asian students. The same thing with professors or lecturers who teach in many American universities or Australian universities or even uh, universities in the UK. They should understand about Asian students as well in order to create that kind of mutual communication. So it will work both ways. Okay? So I will do my Suhoor prayer. Um, I hope that I. answer your question. Oke. Okay. Pertanyaan kedua. Nurma Warni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I want to ask you, sir, how to change the perspective of parents who are to contrive with foreign cultures? How to change? Uh, itu pertanyaan. <laughs> Agak Gimana cara merubah? Nggak bisa dirubah yang yang kita bisa hanya memberikan pemahaman dan penjelasan kepada orang tua bahwa eh, bahwa dunia, dunia ini tidak se, se selebar yang kita kira dunia ini justru lebih lebar lagi daripada yang kita kira jadi kita tapi sampaikan dengan baik-baik ya dengan contoh dengan ilustrasi kemudian eh, nurma warni bisa memberikan penjelasan yang sesuai tentang hal ini. Yeah. Uh, lanjut, pertanyaan berikutnya. Maulani Al-Mufida Manik. Assalamualaikum, I am Maulani Al-Mufida al Manik. Waalaikumsalam. Here's my question. What is the American's view to Muslim as far as you know while you're in USA? USA? Thank you, Mr. Sayyid. Uh, in general, Americans view Muslims as in the As in the way how they understand uh, believers of Islam, jadi Muslim itu bagi me menurut orang Amerika mereka pada satu kelompok tersendiri, uh, dan mereka melihat orang Muslim itu seperti mereka memandang orang dari Pakistan, dari Nepal, dari Brunei Darussalam, Bangladesh, ada yang dari Saudi Arabia, tapi kemudian Muslim uh, yang ada di Amerika Serikat memandang juga orang Amerika itu uh, pada awalnya adalah orang kulit putih, tapi ternyata di Amerika Serikat itu sendiri orang yang menjadi orang Amerika tidak hanya kulit putih, orang kulit hitam juga adalah orang kulit uh, putih orang-orang Amerika. Sorry. So that's the way how Americans view Muslim sejauh ini dan Uh, I'm not talking it's too broad, tidak terlalu luas. It's a, a person to person is different. Per orang berbeda. Ada beberapa beberapa kelompok yang sangat ekstrim memandang Muslim, tapi ada juga beberapa kelompok yang malah justru ingin melindungi Muslim. Dan di Amerika sendiri, uh, the apa penganut uh, Jews, uh, Judaism, and Christianity and Islam, they They stand together because they are Abrahamic religion, agama berdasarkan kepada ajaran Nabi Ibrahim. So it's very interesting. Then I always say that even though I am Muslim, but what I do, my behavior, everything I did is only my personal image. It doesn't represent many Muslims in the world because we are so diverse as well even though we are on the same religion that's what i said so i am responsible for what i do i'm not going to be responsible for what other muslims do okay and it does not represent islam i always say to americans that islam is perfect but muslims are not perfect the same thing with the um, declaration of independence of the United States is already perfect, but not many Americans are perfect in understanding that kind of declaration of independence in 1776. I hope everything is good and I hope I answer your question, Maulani. I stop share here. That's my explanation. I hope I answer your question. Time for me to do my Zul prayer. Thank you very much for your attention. If you have further questions and feedback, please write down in the comment section below. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.